Oh ya, terus info terbaru dari PO Mahindra Trans RM0005 ini, infonya itu udah dibelikan kompresor dan sekarang tinggal masangnya teman-teman. Ini sepertinya udah lagi dipasang oleh mekaniknya teman-teman. Sebelah sini nih, yang unit spesial dari PO KYM Trans yang spek pameran Dias 2023 kemarin teman-teman. Ini body Avante H8. Terus ini ada yang terbaru dari double deckernya 27 Trans ini teman-teman. Oh sekarang yang ngisi itu kelas eksekutifnya itu nicknamenya Freak teman-teman. Terus ada, ini Gunung Harta kok tumben jam segini masuk di shelter keberangkatan teman-teman. Biasanya kan di pagi nih jam 10, kadang jam 11. Halo semuanya, selamat sore di Terminal Korius Pelawa Tangerang. Channel Exprobus ya teman-teman. Kita lagi ini sore ini kita lagi ada di Terminal Korius Pelawa Tangerang ya teman-teman. Nah kita akan hunting di Korius Pelawa Tangerang di sore ini teman-teman. Nah kemarin kita ngelihat ada PO Gunung Harta yang double decker jet bus 5, terus ada Dream Coach dari PO Berlian Jaya yang dua itu yang Yudhistira, terus keresannya Arjuna, terus kita ngelihat lagi ada PO Harapan Jaya yang double decker. Ya udah, nanti kita akan lihat-lihat ada PO apa saja di Terminal Korius Pelawa Tangerang ini. Ya teman-teman, kita pertama ke shelter keberangkatan nih teman-teman. Ini sekarang sudah asar nih, azan asar pas banget nih. Kita akan ke terminal Korius Pelawa shelter keberangkatan teman-teman. Di sini ada biasa nih PO Haryanto, terus 27 Trans yang double decker, terus masih banyak lagi lainnya di sebelah sana teman-teman. Ya udah, kita akan lihat-lihat satu per satu di bagian sini dulu nih teman-teman. Ini ada dua unit PO Haryanto. 139 ini apa sih, Miracle ya? Itu kalau nggak salah. Terus ini 018 tuh netral. Coba kita lihat di bagian depannya teman-teman. Ini jam setengah 4 kurang, biasanya jalan pada setengah 4 nih teman-teman. Ini udah mau diberangkatkan untuk Haryantonya teman-teman. Ini 018 atau 505 nih teman-teman, jurusan Pati ini bentar lagi diberangkatkan teman-teman. Terus 139 itu Miracle, ini kayaknya masih kosong, kayaknya berangkatnya masih lama. Terus ini yang baru mau diberangkatkan dari PO Haryanto. Terus ini ada yang terbaru dari double deckernya 27 Trans teman-teman. Oh sekarang yang ngisi itu kelas eksekutifnya itu nicknamenya Freak teman-teman. Ini double decker terbaru dari 27 Trans. Ini Freak itu keresannya itu Odin teman-teman. Nah sekarang hari ini yang mengisi Freak. Wah mantap banget nih jetbus 5 double decker dari 27 Trans. Warnanya bagus nih, oranye cerah banget. Terus di sebelahnya ada, wah tumben ini masuk Harta Sanjaya yang jurusan Madiun Solo Jakarta teman-teman. Ini mesin depan sepertinya. Bodinya dari Legacy SR1 yang generasi pertama banget ya teman-teman. Terus langsung ke sebelahnya ini ada PO Garuda Mas Scientific Magni Gorius. Ini jurusan mana ya teman-teman? Pokoknya nomornya 124 nih teman-teman. Garuda Mas Legacy SR2X HD Prime ini apa? Paling tinggi nih setara SHD nih, Hino RK8. Terus ada BJU B65 itu Jepara Jakarta teman-teman, sama Legacy SR2X HD Prime juga nih teman-teman. Ini kalau ini sasisnya dari Scania K berapa nih? Oh K410. Kenapa? Nggak ada. Terus ini ada Muji Jaya Abela nih teman-teman, RE01. Ini juga jurusannya Jepara. Terus sebelahnya ada Muji Jaya lagi yang kelas sleeper. Ini Jepara juga nih teman-teman. Ini Tadisa, ini land patennya Terminal Polis untuk kelas sleepernya. Terus di sebelahnya ada Berlian Jaya Mutiara. Biasanya itu ada, kemarin kita ngeliat ada yang Dream Coach
yang Yudhistira dari PO Berlian Jaya yang Jatuh 5. Ini sekarang kayaknya belum kelihatan nih teman-teman. Terus ada, ini Gunung Harto kok tumben jam segini masuk di shelter keberangkatan teman-teman. Biasanya kan di pagi nih jam 10, kadang jam 11 baru masuk nih, sekarang tumben masuk di jam 3:30 nih teman-teman. Terus seperti biasa nih ada Agramas Poris Malang. Ini keberangkatan sore 3:30 teman-teman. Saat ini bentar lagi diberangkatkan suite kelas dari PO Agramas jurusan Malang. Ini untuk Agramas jurusan Malang itu hanya ada suite kelas, dan infonya itu tanggal 25 Desember nanti akan ada double decker dari terminal Parung tujuan Malang teman-teman. Sebelahnya ada sumber alam 34 Osen teman-teman. Ini jurusan Yogyakarta. Ini kelas yang eksekutif biasa teman-teman, bukan yang eksekutif bawa barang atau paket itu. Ini yang kelas eksekutif biasa. Oh, kelas eksekutif tapi patah teman-teman kursinya. Terus nih ada M Trans jurusan Malang nih teman-teman. Ini sekarang yang ngisi Rebecca dari Sunset. Ini apa, Volvo B11R teman-teman yang 450 horsepower. Ini yang terbaru dari M Trans. Bodinya dari Avante Grand Captain teman-teman, yang ada slipper di bagian depannya, itu ada dua unit slippernya teman-teman. Terus ada PO Narendra. Oh, ini yang biasa ke terminal Pondok Pinang nih teman-teman. Ini nanti jalurnya ke Pondok Pinang. Ini Ponorogo Jakarta teman-teman. Jetbus 2 SDD double decker teman-teman. Terus ini sebelahnya ada yang biasa nih, bukan double decker tapi yang Scania K410 IB teman-teman. Terus mantap banget nih, PO Narendra ada 2 unit keberangkatan di sore ini. Terus ada KM Trans. Oh, ini KM Trans yang warna hitam. Biasanya kan ada yang warna putih. Oh, yang ini yang masih ada gambar Hello Kitty-nya teman-teman. Jurusan Jogja Sweet Family. Terus ada Bima Suci nih, kayaknya ke Boja nih teman-teman. Terus ada Laju Prima, ini juga ke Boja. Terus ada DMI 59RE, ini ke Wonosobo, ini ke Boja. Ini ke Boja juga nih, jalan sekitar jam 7 teman-teman. 7 malam ya, jam 6 sampai jam 7 teman-teman. Ya udah, mungkin segini aja yang ada di terminal Polres Pelawat shelter keberangkatan teman-teman. Nah, tadi kita udah ke shelter pemberangkatan teman-teman. Kita tidak lihat Jetbus 5 double decker dari PO apa namanya, Gunung Harta. Terus Berlian Jaya juga nggak ada yang Jetbus 5 yang Dream Coach, kita tidak lihat tadi. Mungkin kita udah kesiangan teman-teman. Yaudah, nanti kita akan absenin satu-satu. Ada bisa apa saja yang dia ada parkiran tengah ini teman-teman. Nanti kita mulai dari sebelah sana dulu ya teman-teman. Yaudah, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sekarang ada di parkiran tengah Terminal Paris Pelawat Tangerang ya teman-teman. Seperti biasa ini sebelah sini ada PO Budiman di urusan Tasik teman-teman. Ini nanti jalannya ke arah Cikokol teman-teman. Karena itu agennya ada di Cikokol, nanti jalan dari Cikokol. Tapi kalau pengen naik Budiman dari sini bisa teman-teman. Terus ada Rana Jaya nih yang ke Jogja ya teman-teman. Jetbus 3 Voyager teman-teman. RN285. Terus di sebelah sini ada Raden Kumala seperti biasa nih, 54 OC dari sumber alam. Terus ada 86 OC. Ini Legacy SR1, ini Legacy SR2 tapi E-nya rombakan teman-teman. Terus ada PT Maju Muda Mandiri atau Sari Indah. Ini kayaknya X-nya PO Pahala Kencana nih teman-teman. Livery-nya sama kayak PO Pahala Kencana. Terus di sebelah sini ada Gordemas. Ini kayaknya ke Ponorogo nih teman-teman. Kalau enggak Purwodadi. Terus sebelah sini ada rombongan dari PO Agramas Cikarang. Ini sampai sini ada 3 unit Agramas ke Cikarang. Terus dari sebelah sini sampai sebelah sana tuh ada bis merah semua nih teman-teman, dari Agramas dan Juragan 99. Oh ya, terus info terbaru dari PO Mahendra Trans RM005 ini, infonya itu udah dibelikan kompresor dan sekarang
tinggal masangnya teman-teman. Ini sepertinya udah lagi dipasang oleh mekaniknya teman-teman. Tuh, yaudah semoga ini segera bisa bener lagi dan ngelain untuk PO RMH PO Mahendra RMH 005 teman-teman. Kelihatan udah lagi dibenerin. Terus di sini ada SC10 dan Azam, ini Jakarta Belik. Ini startnya dari terminal Agen kalau enggak Pasar Cipulir kayaknya teman-teman. Pokoknya ini ke biasanya tuh ke Belik. Terus sebelahnya juga ke arah sana juga nih, ke Malang biasanya. Kalau enggak Belik ya Moga teman-teman. Terus ada Juragan 99, tadi satunya itu udah jalan. Satunya udah jalan, nih sisa satu Juragan 99. Nih, untuk RMA 005 udah mulai diperbaiki nih teman-teman. Terus di sebelah sini ada Sudiro Tunggajaya nih. Parkiran langganannya Sudiro Tunggajaya. Terus di sini masih ada Agramas yang ke Cikarang. Nah, terus ini yang ada Arianto 181 ini biasanya angkatan pagi dari Terminal Poris. Terus mampir di Terminal Grogol tuh biasanya pagi, teman-teman. Terus di sini ada Laju Prima. Nih, terus ada Sidro Tunggajaya ini, Pemagetan sepertinya nih. Naira Zuri, nih Deska Ferry SR3, teman-teman. Terus ada Mawar nih yang Hino RK8 yang ke Jogja. Jetbus 3 Voyager. Di sini ada Karyasari yang X-nya Haryanto, sebenarnya livery-nya mirip. Terus Madu Kismo yang ke Denpasar, teman-teman. Terus di sini ada Edi Trans yang selalu ada di sini. Terus ada Pariwisata lagi nih. Terus ada dua unit yang Indah yang ke Wonosobo, teman-teman. Ini satu, dan satunya yang di sebelah sini, Al Arab. Terus di situ ada Arifin Trans Pariwisata, terus sebelahnya ada Pariwisata juga teman-teman. Terus ini ada Sinergi 37VX ke Pekalongan kayaknya teman-teman. Terus ada 31S Legacy SR2 teman-teman. Ya udah, kayaknya segini aja yang ada di parkiran tengah nih teman-teman. Ya teman-teman, kita tadi udah ke shelter keberangkatan, terus udah ke parkiran Terminal Poris Pelawat yang bagian tengah. Nah, kita akan ke Terminal Poris Pelawat Tangerang, parkiran belakang ada PO apa saja. Tonton videonya terus sampai akhir ya teman-teman. Ada PO yang baru nih belakang, ada satu teman-teman. Ya udah, kita langsung saja ke bagian belakang Terminal Poris Pelawat Tangerang teman-teman. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sekarang di sebelah sini ada jetliner dari Sinerjaya 96RC ini ke Wonosobo teman-teman. Terus di sini ada Damri yang ke Purwokerto teman-teman. Sebelah sini nih yang unit spesial dari PO KYM Trans yang spek pameran Dias 2023 kemarin teman-teman. Nih body Avante H8. Bagus banget ya teman-teman. Masih baru banget nih aluminium body. Ini Avante H8 Greg Sinayer kayaknya ini teman-teman. Bukan yang Grand Captain. Kalau Grand Captain kan di bagian depannya tuh ada kursi slipernya dua. Kayaknya ini nggak ada. Ini kelasnya Avante Grand Sinayer H8 AB. AB itu untuk nih di bagian atas nih. Ada Avante H8 AB. AB itu aluminium body teman-teman, jadi ini menggunakan aluminium body. Di sebelah sini ada tulisan aluminium body teman-teman. Warnanya bagus nih teman-teman, abu terus dipadukan dengan warna oranye di bagian bantus, spion, dan di selendang sebelah sampingnya teman-teman. Mantap nih teman-teman, ini spek pameran Dias 2023 dari Karoseri Tentrem Malang teman-teman. Keren nih. Ini sebelahnya ada BJUB 73. Ini yang biasa ngisi Merak teman-teman. Jurusan Kudus BC08. Ini dari Mercedes-Benz 1626 teman-teman. Terus di bagian sini seperti biasanya ada Sinar Jaya. Ini kumpulan-kumpulan Sinar Jaya. Ini Sinar Jaya 17XA. Ini 17XA itu angkat bodi teman-teman. Bodi lama. Yang angkat bodi lama dibuang, terus diganti bodi baru Dream Coach.
Ini sasisnya masih sasis 5 FK8 yang generasi lama, teman-teman. Mantap banget. Cuman udah di build up air suspensi. Di sebelahnya juga ada Sinerja lagi, teman-teman. Udah, mungkin segini aja di parkiran belakang. Terus di bagian sini ada Mayasari Blok Emporis. Terus ini ada Blok Emporis juga, teman-teman. Via Karawaci, teman-teman. Udah, mungkin segini aja. Terus di bagian sana ada apa sih, teman-teman? Ada Kaget Trans. Oh, Kaget Trans yang ke Bali, teman-teman. Udah, mungkin segini aja yang ada di Terminal Poris Pelawat Tangerang bagian belakang. Ini karena udah musim-musim libur sekolah, terus musim Natal dan Tahun Baru, jadi di parkiran belakang pada jalan semua, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita sekarang udah di Terminal Poris Pelawat bagian belakang. Ini udah sepi banget. Yaudah, mungkin hunting kita di Terminal Poris Pelawat Tangerang begini aja ya, teman-teman. Sekarang toh udah musim libur sekolah, terus musim Natal dan Tahun Baru, jadi Terminal Poris Pelawat parkiran belakang ini udah sepi banget ya, teman-teman. Yaudah, mungkin segini saja informasi yang ada di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan apabila ada salah-salah informasi, bisa koreksi di kolom. Karena bila teman-teman pernah merasakan neglis dari Terminal Poris Pelawat Tangerang, bisa tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman. Yaudah, terima kasih telah menonton. Dadah.